Siapa yang nyetir? Orang ini kah ngebug? Bodoh amat. Ngelut dulu. Tadi udah... Oh, orang yang di pulau-pulau tadi ya. Baru berangkat ya. Ntar dong. Orang gila ada di situ. Ada lagi gak? Gue jagain dulu di sini nih. Gak ada sih dia. Mana? Help. Ada aja, gue gak ngeliat lo turun satu lo. Gak ngeliat gue turun satu tadi. Ya, saya tidak tahu ya. Namanya juga game beginian. Game horror. Oh, tadi gue pick up-nya cepet loh. Kalau itu ke end ya, gue nggak dapat vision sedikit aja. Ke end ya tadi tuh. Pick up-nya cepet loh tadi loh. Kalau nggak cepet, modiar. Satu doang ya. Naik dong. Nah. Ya. Wah, masih bisa. Wah. I love PUBG Mobile. Leap of car aja kali ya. Ini harusnya ada sih, Pak, leap of car. Itu ujung orang apa bukan sih? Ini enemies ahead. Nembak kagak, ngelut iya. Udahlah, cabut. Let's go. Go to the zone. Woi. Oh, zonanya jauh loh. Kan tadi di ujung ada orang apa bot tadi tuh ya? Entah udah. Gue ngeloot sini. Lah. Tadi kayak ada orang di ujung deh. Entahlah. Dekoret lagi dua kali kah? Dapat apa kita? Mark the location. Crazy Ninja. Blue Zone, Red Zone, matilah kita, bosku. Blue Zone, Red Zone. Matilah kita nih. Mati. Ngapain? Ini gue hidupin sekali dah. Baik kan gue malu. Masih ada yang naik bagi dari belakang loh. Pengedan. Duluan. Ah, mantap.
Mantap, 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 mantap. Guys, itu dia. Ini bener kalau dirusak lagi mobil gua. Wah. Nyebrang lagi, coy. Ini sih harusnya sih. Atuh deh, atuh mobil deh lewat deh ya. Dan lewat, lewat, Pak, lewat, Pak. Lewat, lewat. Dan lewat, dan lewat, turun. Dan lewat tuh. Hah? Mana orangnya? Hah? Kok udah mati dua-duanya? Ngeri kan? Udah ngelewat kan? Sudah kuduga pasti ada yang lewat. Sudah kuduga pasti ada yang lewat. Lagi. Lumayan kan dapat 2 mantus. Sudah kuduga pasti ada yang lewat. Terakhir cepet. Habis itu muter kita. Masih ada satu, bos. Enemies ahead. Mayan. Siapa yang nyetir? Hah? Siapa yang nyetir, teman-teman? Siapa yang nyetir tadi? Hah? Siapa yang nyetir tadi? Wah horor coy. Wah. Siapa yang nyetir? Selama gue main PUBG, gue gak pernah bagi jalan sendiri, bos. Tengah cerita. Siapa yang nyetir? Wah, misteri bagi, teman-teman. Misteri bagi jalan sendiri, teman-teman ya. Wah, orangnya udah mati jauh dari belakang loh, udah jatuh. Padahal tadi udah berhenti loh. Wah, gue merinding, coy. Padahal tadi udah berhenti, gue nggak bohong. Tadi udah berhenti, kalian lihat lah ya. Nanti kalau streaming udah kelar, kalian mundurin. Itu mobil udah berhenti, terus jalan sendiri lagi. Wah. Siapa yang nyetir, bos? Wah, ngeri. Horor. Gue merinding sih. Terus, tau gak? Baginya tuh udah meledak semua. Ban depan, ban belakang. Udah meledak semua. Gitu loh. Arwah korban begal sih. Iya sih, fix sih. Arwah korban begal kah? Arwah korban begal kah? Ini horor sih. Aku
Gak ngerti lagi aku. Gak ngerti lagi aku. Gak ngerti lagi. Astaga, astaga. Tinggal satu ya? Wadaw. Gak ada pak. Gak satu sih. 2 tahun gue main PUBG gak pernah melihat keadaan seperti itu ya. Gak pernah gue sih. Kalau jalannya turunan sih gak apa-apa. Ada logikanya gitu kan, emang gravitasi gitu. Ya, cok. Aduh. Apa lagi kena korban begal kah gua kah? Bro, help bro. Bro, revive bro. Kena arwah korban begal kah gua kah? Ya ampun, enggak di-revive dong. Ya ampun, enggak di-revive nih orang, ngapain sih? Bro, help, help, revive bro. Ya beginilah teman-teman, kalau tombol loncat sama apa namanya vaulting dijadiin satu, bye-bye deh kalau udah ketekan objek seperti itu ya. Bye-bye. Oh, ini dia pak. Di situ dia. Bye-bye dah. Loncat begitu deh. Yah! Wah horor teman-teman tadi ya, gila ternyata kita menemukan hantu di military base jembatannya si manis jembatan Ancol ya. Seumur-umur gue main PUBG gue gak pernah begitu teman-teman, gila banget, gila.